Saudara, di Deli Serdang, Sumatera Utara, pemerintah kabupaten memutuskan menampung sementara pengungsi Rohingya di Pulau Kosong di Desa Karanggading. Pemkab akan bekerja sama dengan beberapa kalangan termasuk pihak imigrasi untuk langkah lanjutan. Keputusan ini diambil setelah Bupati dan pejabat Pemkab Deli Serdang mendatangi lokasi pengungsian. Bupati juga memberikan bantuan makanan dan obat bagi pengungsi. Pemkab berharap penanganan para pengungsi tidak menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Tempat ini dihadiri oleh pihak IOM, ada UNHCR dan pihak Polres Belawan, dan juga dari pihak imigrasi Belawan tadi. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita cari solusi yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang pengungsi dari Rohingya. Ini mungkin untuk sementara. Nah, untuk progresnya terkait apakah memang ada upaya relokasi atau seperti apa ini ke depan? Ini lagi kita sedang dalam proses untuk membicarakan itu. Ya, karena... Polisi mulai menyelidiki dugaan penyelundupan manusia dalam kasus kedatangan warga Rohingya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kecurigaan muncul karena berdasarkan laporan warga ada dugaan kapal pengungsi sengaja dikaramkan atau dirusak secara sengaja di perairan dekat desa. Nah, itu yang kita selidiki karena informasi itu isu yang menyebar dari masyarakat yang kita dengar dari masyarakat. Karena memang kapal itu kandas, ada beberapa sembako seperti beras bertumpah di situ, jadi ada praduga-praduga dari masyarakat yang menganggap itu kemungkinan sengaja dirusak supaya terdampar lah gitu. Jadi kalau ada, kita nanti akan kerjasama dengan Krimum Polda, apakah ada pelanggaran TPPO di situ atau pelanggaran people smuggling di situ. Ya. Dari pengungsi sendiri? Kami akan kerjasama dengan imigrasi juga. Sementara itu, soal temuan tanggal lahir sama yang dimiliki pengungsi Rohingya, Badan Dunia yang mengurusi pengungsi UNHCR menjawab, merupakan kesepakatan yang dibuat UNHCR. Alasannya karena para pengungsi tidak bisa mengingat tanggal lahir dan tidak memiliki dokumen pendukung. Maka disepakati tanggal lahir semua sama, 1 Januari, dengan tahun mengacu pada pengakuan umur mereka saat dibuat kartu. Jadi mereka ini kan terutama Rohingya ya Bang ya, Rohingya ini kan memang stateless. Arti stateless adalah mereka itu tidak diakui kewarganegaraannya. Bahkan mereka tidak punya akta kelahiran. Jadi mereka tidak tahu kapan mereka lahir tepatnya. Jadi seperti praktek UNHCR, ya jadi bukan hanya di Indonesia saja nih Bang. Jadi praktek UNHCR di negara manapun, pada saat pengungsi kita daftarkan dan mereka tidak mengetahui tanggal kelahiran mereka, kita selalu merefer ke 1 Januari.